pernahkah Anda mengantuk di jalan tol saat mengemudi? Nah, jika demikian, mungkin Anda perlu mencoba melintas di jalan tol yang bisa bernyanyi Happy Birthday. Koresponden CNN Indonesia menjajal sensasi jalan tol bernyanyi ini untuk Anda. PT Jasa Marga Ngawi Kertosono Kediri mencatat ada 104 kecelakaan lalu lintas di jalur Ngawi Kertosono pada Januari hingga Agustus 2019. 70% kecelakaan disebabkan pengemudi mengantuk dan kelelahan. JKN berinovasi dengan memberikan marka jalan bernyanyi di kilometer 644. Saya akan melakukan perjalanan dari kota Surabaya menuju Madiun dengan jarak tempuh sekitar 200 km. Dan saya juga akan mengukur seberapa lelah saya serta pengemudi yang mengoperasikan kendaraan secara langsung. Dan apakah singing road atau jalan bernada yang berpengaruh memberi stimulus terhadap rasa lelah kami sehingga kami menjadi tidak lelah dan tidak menjadi ngantuk sampai kami tiba di Madiun nanti. Jarak tempuh panjang dan trek lurus mengakibatkan pengendara kerap kehilangan kewaspadaan. Jalan tol bernyanyi diletakkan pada kilometer 644 karena kilometer ini merupakan titik lelah yang berjarak 20 km lebih dari area peristirahatan. Dilihat dari karakteristik Trans Jawa, itu memang banyak trek-trek lurus atau jalur-jalur lurus yang membutuhkan inovasi. Motoris yang dari arah timur menuju ke arah barat itu setelah berkendara kurang lebih 1-2 jam menurut investigasi atau survei yang dilakukan cukup lelah. Sehingga ditentukanlah lokasi ini sebagai lokasi dipasang 644. Nah, tentu JNK mengklaim jalan bernyanyi mampu menekan angka kecelakaan hingga 50%. Jika ingin merasakan sensasi nada yang menarik, pengendara harus berada pada kecepatan 80 sampai 100 km per jam. Bisa kita tekan sampai 50% kurang lebih. Jadi memang ini salah satu data empiris yang bisa kita sampaikan bahwa upaya-upaya keselamatan berkendara dalam hal ini menggunakan marka jalan, karena memang singing road ini adalah pemanfaatan dari marka jalan, ini juga sudah memperlihatkan hasil yang cukup baik. Oke, saya sudah melewati jalan bernada setelah dalam perjalanan 2 jam atau sekitar kurang lebih 200 km. Saya sebagai pengendara cukup memberi pengaruh sih ketika kita sedang ngantuk dan tiba-tiba ada suara yang tidak lazim misalnya di jalan tol. Tapi saya tidak tahu bagaimana jika bagi pengemudi. Gimana Mas pendapatnya dengan adanya suara tadi Mas Andre? Ngaruh banget, Mbak. Ngaruh banget. Kalau kita dalam keadaan capek, perjalanan jauh, setelah ada kayak apa ya, jalan bunyi tadi memang ngaruh banget. Kayak terapi itu bagi seorang driver ya. Dan juga kalau kita di kecepatan 80 sampai 100 km yang maksimal, kita akan dengar suara bunyi itu. Bunyi seperti ya apa ya? Nada Happy Birthday gitu. Asik, asik. Langsung kaget ya. Oke. Ternyata memang itu membuktikan bahwa bisa membuat orang yang dalam keadaan ngantuk kembali sadar dan mengemudi dengan hati-hati. Mengacu pada hasil evaluasi dan upaya peningkatan keselamatan pengguna jalan tol Ngawi Kertosono, tim teknis JNK berencana menambah jalan bernyanyi di sejumlah titik rawan. Eka Rima, Miki Peresia, Kertosono, Ngawi, Jawa Timur.